telah dikirim oleh salah satu ibu pembina di SMK Negeri 1 Rale, di mana di SMK 1 Negeri Rale ada berapa jurusan, termasuk jurusan pertanian dan jurusan apa lagi satu? STKJ. Dan setelah saya melihat melalui media, melalui grup WA, dikirim oleh salah satu guru pembina di sana namanya Fatima, telah mengirim lewat gambar yang di dalamnya itu ada budidaya hidroponik lewat sayuran di dalam greenhouse atau dalam rumah kaca pembangunan. Dan alhamdulillah saya laku pemerintah setempat, termasuk salah satu disiplin ilmu yang dimiliki di situ tentang pertanian sangat mendukung sepenuhnya. Dan saya telah ditawarkan bahwa ada berapa porsi, walaupun produksinya baru langkah awal sedikit, tapi saya selaku pemerintah yang ada di wilayah ini, ya, di mana SMK Negeri 1 11-11 berlokasi di wilayah kami di Sepedau, sangat mendukung sepenuhnya. Kalau bisa deh, di samping di greenhouse itu dilaksanakan, juga harus kita diterapkan di lapangan bentuk-bentuk seperti demplot atau semacam, harus kita fokus di sana. Dan saya bersedia kalau sekiranya dibutuhkan untuk memberikan bagaimana tentang di samping melakukan budaya secara hidroponik, juga melalui budaya pakai media. Nah, ada berbagai media yang kita lakukan, baik media tanah, media pasir, dan media serbuk gergaji, termasuk media sikam, itu semua bisa kita lakukan. Yang dilakukan adalah secara hidroponik, berarti ini dilakukan hidroponik secara tidak menggunakan tanah, air, di dalam pipa. Nah, kenapa sangat mendukung ini, kalau bisa dikembangkan lagi, diperluas, mudah-mudahan SMK Negeri 1 Rale ini, di samping sebagai uji coba di dalam greenhouse-nya itu di sekolah, dan juga diterapkan di masing-masing lapangan setelah anak dah kembali ke rumah, kalau bisa dah lakukan di pekerjaan rumah masing-masing, baik kita yang laki-laki perempuan, bahwa apa yang kita praktekkan di sekolah bisa kita praktekkan di luar sekolah, di rumah, setelah pulang, dan disampaikan sama ke orang tua bahwa betapa pentingnya menanam sayur-sayuran.